Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Tim Belawan Pers Club atau BPC menyalurkan paket sembako dan tali ASI kepada anak yatim piatu yang dilaksanakan di Sekolah MTS Al-Wasliyah 5, Belawan. Paket sembako diberikan Ketua Tim Belawan Pers Club Syahril Effendi Damanik kepada anak yatim piatu didampingi oleh Kepala Sekolah Ahmad Farudi, guru-guru pengajar, serta rekan wartawan. Nova Herlinda, salah satu anak kelas 9, berterima kasih atas bantuan dan berharap rezeki BPC akan bertambah. Ahmad Fahruni, Kepala Sekolah MTS Al-Wasli 5 Belawan, juga berterima kasih kepada tim BPC yang sudah mendatangi sekolah mereka. Di rumah singgah sahabat di sini, kita melakukan makan bersama dengan kaum duafa dan juga penyerahan sembako kepada kaum duafa dan anak yatim. Baik lagi ya, lebih ramai lagi, mungkin dengan karir danjur yang baru, mungkin akan lebih termotivasi. Dan mungkin nanti kapolres baru juga saya turunkan rumah singgah ini. Ya. Dan memang kebetulan di Jumat berkah ini juga keluar KR pindah saya dari Kapolres Pasuruan. Ini semua berkah Allah SWT. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasuruan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.